kepada para hadirin sekalian, diharap dapat memenuhkan ruangan-ruangan kosong yang dihadapan. Saya lihat masih banyak lagi ruangan kosong dihadapan ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat dan rahmatnya sama-sama kita dapat hadir di dalam majlis yang penuh barakah, yang penuh rahmat, yang penuh dengan malaikat yang akan mendoakan kita. Justeru majlis menyeru kepada para hadirin sekalian supaya kita memperbaharui niat kita, membersihkan hati kita agar tujuan kita hadir ke dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Yang dihormati penasihat sekolah Sri Al-Amin Bangi, Profesor IR Dr. Kamal Nasruddin Mustafa, merangkap Yang Dipertua Ikram Kajang dan juga Imbalan Naib Chancellor Uniten, ahli-ahli lembaga pengelola sekolah, guru besar Sri Sekolah Rendah Sri Al-Amin Bangi, Maulim Ahmad Fadli bin Fauzi, ahli-ahli lembaga sekolah, AJK Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Sri Al-Amin Bangi, seterusnya guru-guru dan ibu bapa yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati majlis, majlis mempersilakan adik Amir Ramadan bin Alwan, pelajar sekolah rendah Sri Al-Amin Bangi tahun 5 Umar, untuk membacakan surah Luqman daripada ayat 12 hingga 19. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنقر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan kepada Adik Amir Ramadan Alwan daripada Lima Umar atas alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang cukup indah. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, Adik Amir Ramadan Alwan ini telah dibimbing oleh Muallim Man Naim Abdul Kadir yang merupakan guru bagi subjek syariah dan juga guru kelas tahun 6 Umar. Seterusnya, bagi meneruskan majlis, saya mempersilakan penasihat Sekolah Seri Al-Amin Bangi iaitu Profesor IR Dr. Kamal Nasiruddin Mustafa bagi menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan program seminar keibubapaan Sekolah Rendah Sri Al-Amin Bangi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara pengajar majlis, Muallim Imad, Prof. Haji Omar Yaakob, Pengerusi dan Penggesa Pendidikan Pertubuhan Ikram Malaysia, Muallim Ahmad Fadli Yusof, Guru Besar Sekolah Al-Amin Bangi, AJK Pengelola Sekolah, Muallim Muallimah, tuan-tuan dan puan yang saya kasihi dan hormati. Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dan atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi yang mulia ini di dalam dewan yang cukup indah, sempena majlis program keibubapaan anjuran bersama Sekolah Rendah Islam Al-Amin Bangi PIBG dan juga Pusat Pengajian Umum UKM. Kerjasama Smart Partnership ni cantik, elok, kerana dengan PPU sebagai co-organizer kita boleh gunakan dewan percuma agaknya lah. So, it's always good Smart Partnership sentiasa baik. Tapi hari ini kita ada agenda yang lebih penting kerana apa ni, program keibubapaan ini satu program yang penting sebelum anak-anak masuk ke tahun 1 Sekolah Al-Amin. Tuan-tuan dan perempuan semua nampak ceria gembira hadir sebab ini wajib. Kalau tak hadir, masa tutuplah peluang untuk masuk tahun 1 agak saya lah. Kita terpaksa
adakan banyak penapisan untuk masuk sekolah Al-Amin. Saya biasa bergurau dengan kawan-kawan saya yang mengendalikan sekolah nak masuk sekolah Al-Amin. Dia lebih susah daripada masuk Cambridge atau Oxford. Roma, Roma boleh boleh testify. Kalau masuk Cambridge atau Oxford, yang PSA ni student ni. Tapi nak masuk sekolah Al-Amin ni, parents pun kena ada juga ujian-ujian tertentu. Setidak-tidaknya kena hadir dalam program ini. Saya juga gurau-gurau kalau lepas ni ada anak umur satu masuk, kalau masuk umur dua, terlibatlah program sekolah. Ambil gambar, tunjuk evidence. Kata, saya aktif. Ada markah agaknya. Kita bersyukur kerana kita dapat berkumpul pagi ini dengan suasana keadaan yang cukup baik dan ceria, sihat, sejahtera. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita di Mesir, mungkin ada masa sikit. Kita baca dalam akhbar, dibunuh, pimpinan Ikhwan Muslimin ditangkap, disiksa. Kita di sini riang, tapi mereka berhadapan dengan senapang. Kita di sini tidur atas tilam empuk, tetapi mereka dibakar hidup-hidup. Kita sibuk dengan Lionel Messi, lupa Presiden Mursi. Semua ini harus diingatkan kepada kita semua kerana ini adalah perjuangan Islam, perjuangan untuk menegakkan Islam, perjuangan untuk memertabatkan Islam agar Islam menerangi seluruh alam semesta. Dan sunatullah menunjukkan bahawa pejuang-pejuang Islam terpaksa mengharungi cabaran yang sebegini rupa, jauh sekali berbanding cabaran yang kita hadapi. Kita sukar juga hidup macam-macam karena cabaran, tetapi jauh berbeza dengan cabaran dan karena dan cabaran yang dihadapi oleh pejuang-pejuang Islam di tempat lain. Begitu juga kita lihat gambar di Suria, bagaimana rejim kejam diktator membunuh anak-anak yang tidak berdosa melalui gas, ya, ditembak gas mereka, maka gugurlah anak-anak yang tidak berdosa. Ini adalah kerana mereka ingin menegakkan Islam. Sekolah Al-Amin juga berhasrat untuk melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka, bukan sahaja terkemuka di peringkat negeri, negara, tetapi terkemuka di peringkat daerah dunia, insyaAllah. Sudah pun lahir alumni Al-Amin yang sekarang berada di merata tempat, belajar di luar negara, sudah bekerja dan sebagainya. Tapi kita ingin melahirkan lebih ramai lagi tokoh-tokoh hebat yang bakal memimpin dunia, yang bakal mencorakkan dunia dengan corak dan simbol Islam, insyaAllah. Sudah ada tokoh-tokoh itu, tetapi kita ingin lebih ramai lagi tokoh-tokoh. Sebab itu, dari sistem pendidikan Al-Amin yang dikendalikan oleh IKRAM, Pertubuhan IKRAM Malaysia, daerah Kajang, khususnya di Bangil ini, kita ada tadika perempuan bersari, kita ada sekolah rendah Islam, kita ada sekolah menengah Islam, dan kita ada maktab tahfiz Al-Amin. Supaya dalam sistem ini akan lahir, kalau mereka menjadi jurutera, mereka menjadi jurutera hafiz. Kalau mereka menjadi doktor, mereka menjadi doktor yang hafiz. Kalau mereka menjadi pengurus yang baik, pengurus hafiz. Kalaupun tidak hafiz pun, tetapi fikrah, kefahaman, peribadi dan sebagainya, orang yang kuat, pegang teguh dan melaksanakan adil perintah Islam dalam kehidupan yang menyeluruh. Ini matlamat kita untuk melahirkan insan Rabbani. Seperti mana yang dibaca dalam surah Luqman tadi, insan Rabbani, yang insan yang soleh dan muslim. Soleh, dia baik, tetapi tak cukup dengan dia baik, jaga diri dia, tetapi dia muslim, membawa kebaikan dalam masyarakat. Tetapi itu juga tidak cukup, kerana kita ingin soleh, muslim, tetapi mereka orang-orang yang bekerja secara tersusun dalam pertubuhan Islam. Secara konsertif, mereka mesti bersifat haraji ataupun jamaah, berjamaah. Inilah tokoh-tokoh yang kita ingin lahirkan dalam masyarakat.
menubuhkan sebuah institusi pendidikan bukan mudah. Saya ada pengalaman sekarang bekerja di institusi pendidikan bersama-sama dengan sahabat menubuhkan sekolah alami. Sukar sekali kerana perlukan perbelanjaan yang tinggi, peruntukan keuangan yang tinggi. Tidak ada support daripada kerajaan. Kerajaan announce dalam bajet saban tahun peruntukan puluh-puluh bilion, tapi itu untuk sekolah kerajaan. Ya, untuk sekolah swasta tak ada. Cuma ada juga lah kita pandai-pandai, bukan pandai-pandai, ambil usaha, berjumpa dengan esko pendidikan, mereka-mereka pihak berwajib dapat juga lah 70,000, 40,000 untuk program anak-anak kita, untuk bantu program anak-anak kita. So, cabaran untuk bina sekolah institusi pendidikan bukan mudah, sukar sekali. Dari sudut kewangannya, dari sudut membina kepakarannya, dari sudut membina infrastrukturnya, dari sudut membina governance-nya. Tetapi cabaran ini kita ambil dan kita galas kerana tanggungjawab kita seperti mana yang disebutkan dalam surah Luqman, mesti membina ya bunai, anak-anak generasi yang akan mendukung sains. Tidak ada, kita tak bersifat apologetik langsung, kata oh tak, kita biasa. No, very clear. Penubuhan kita untuk melahirkan insan rohani, insan soleh muslim, agar mereka menjadi penggerak pendukung Islam dalam masyarakat di masa akan datang, insyaAllah. Sehubungan itu, saya mengucap terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan kerana menyokong penubuhan sekolah alam ini, menghantar anak-anak ke sekolah alam ini, sekolah rendahnya nanti, sekolah menengahnya nanti, maktab tahfiznya nanti. Tetapi malangnya tempat yang kita sediakan sedikit berbanding dengan permohonan, permintaan. Ya? Umpamanya untuk tahun 1 ada 5 kelas, 30 orang satu kelas. Tapi itu cantiklah 30. Kita beri jugalah ruang kelonggaran, 31 orang boleh lagi, 32 pun boleh lagi. Ya? Mungkin kurang lebih kita dapat tampung 160-165 untuk tahun 1. Permohonannya menjangkau 300. Ya. So double. Subscriptionnya 2 kali ganda. Jadi inilah kita perlu buat program-program seperti ini. Sekolah Ikram telah, Pertubuhan Ikram Malaysia Daerah Kajang telah mengambil usaha dengan melihat kepada permintaan yang tinggi ini, dengan kerjasama Pertubuhan Ikram Daerah Nulangat dan Pertubuhan Ikram Daerah Nilai, menubuhkan cawangan alami, cawangan nilai, agar kita dapat tampung permintaan yang lebih ramai. Dan sekolah nilai telah beroperasi awal tahun ini dengan pengambilan dengan tahun 1, tahun 2 dan seterusnya. So, itu maksudnya usaha yang kami lakukan untuk menambah tempat kepada anak-anak yang berhasrat, berminat, kepada ibu bapa yang berhasrat dan berminat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memastikan kejayaan sebuah institusi pendidikan, institusi sekolah, mesti ada 3 komponen yang aktif dan cemerlang. Satunya pentadbir yang hebat. Sekolah alami, sekolah rendah alami, guru besarnya mualim fadli, disokong oleh mualim-mualimah kita yang lain. Pentadbirnya mesti cekap, governance-nya mesti hebat. Yang keduanya, mualim-mualimahnya mesti committed dan dedicated. Alhamdulillah, kita ada mualim-mualimah yang committed dan dedicated. Kalaupun kita tidak dapat memberi ganjaran, remuneration yang setimpal dengan kerajaan, tetapi mereka tetap committed dan dedicated kerana passion yang ada untuk mendidik anak-anak kita. InsyaAllah, pengurusan sekolah, saya sebagai penasihat, beri nasihat, ya, senang. Tapi anak-anak setakat ini beri nasihat yang pakai. Kan? Kita review sistem, remuneration system dari setahun ke setahun. Sekarang ni sudah ada tabung untuk mualim-mualimah staff,
buat haji dan sebagainya. Improve sistem. Tetapi memang saya akui tidak sama dengan sistem yang diberikan oleh kerajaan. Tapi kita terus insyaAllah akan perbaiki. Nombor satu, pentadbir yang baik. Cikap. Nombor dua, pendidik yang baik. Nombor tiga, ibu bapa yang hebat. Kalau kita ada tiga komponen ini, sekolah tidak ada hal. Kalau pentadbirnya bekerjasama dengan mualim-mualimah, dengan sokongan ibu bapa, we can be the best. We can be the best, insyaAllah. Walaupun tidak ada geran pentadbiran, geran daripada mana-mana, tetapi dengan tiga komponen ini, insyaAllah we can be the best. Kita boleh menjadikan sekolah alamin sekolah yang terbaik. Kita boleh menjadikan sekolah rendah, sekolah menengah, maktab tahfiz alamin yang terbaik. Kalau kesemua komponen ini bekerjasama secara hebat, secara jitu. Sekurang-kurangnya, parents, kalau baiknya terlibat dalam PIBG. Sekarang pengurusinya YDP-nya Dr. Fadil. Pilihan raya berada. Pilihan tahun depan agaknya. Kalau boleh ramai-ramai pun saya nak jadi YDP. Come to that stage ya. Saya pernah menjadi terlibat dalam YDP apa nama PIBG MRSM. Jasin sekarang tunggu apa-apa. Dalam pemilihan ada seorang parents bangun. Saya memang gila bekerja, dia kata. Undilah saya, pilihlah saya. Pilihlah. Nah, the first time saya dengar dalam sejarah hidup saya pergi mesyuarat PIBG, ada bangun parents bangun. Dia doktor di Alu Gajah. Dia ada klinik. Waktu tu saya terlibat pengundi, saya pula dia orang pilih mula-mula sekali dah. Yang lain macam mana saya dia bangun. Saya memang gila bekerja. Bila saya sudi jadi AJK PIBG. Macam itulah kita nak ibu bapa kita di sekolah alamin. Dalam mesyuarat agung yang pilih, saya memang, dan kata gila bekerja. Saya memang suka pergi semangat. Kita pilih yang ramai-ramai. Yang jadi masalahnya, mesyuarat PIBG ni, okey pemilihan siapa? Yang datang pemilihan tu yang tak datang. Jadi kita nak semua pergi semangat ibu bapa. Setidak-tidaknya, kalau tak terlibat dengan PIBG, tak terlibat dengan program, sekurang-kurangnya, hantar WhatsApp ataupun SMS atau email kepada guru besar. Thank you, guru besar, kerana mendidik anak saya. Sekurang-kurangnya, sukarkah kita? Saya bercakap juga sebagai atas kapasiti saya sebagai bapa. Sukarkah kita hantar email, mesej pada guru, pada mualim-mualimah guru besar, terima kasih mualim-mualimah. At the end of the semester, dapat result, thank you very much. Aku tak komplain, manjang memang tak habis. Itu semua saya cakap tadi, in open and transparent manner. Tiga benda ni, mualim, guru besar, insyaAllah kita tengok, bincang, sentiasa, mualim-mualimah insyaAllah. Tidak to pay, but we will. Tapi parents ramai. Bilangan sekolah rendah menaskan 1,000 lebih. Semua sekali kali 2 ibu bapa, 2,500, 3,000 semua sokong sekolah alamin. Dalam kapasiti dan kepakaran masing-masing, insyaAllah sekolah alamin boleh menjadi sekolah yang terbaik. Baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, baik maktab tahfiz. Siapa yang akan mendapat peluangannya? Siapa yang akan mendapat faedahnya kecuali anak-anak? Siapa nanti yang akan dapat faedah manfaatnya kecuali ibu bapa? Siapa juga yang akan dapat manfaat faedahnya kecuali masyarakat Islam kita dan masyarakat Indonesia? Ini adalah hasrat kita semua kepada ibu bapa. Sokonglah sekolah alamin. Kalau dapat tempat, alhamdulillah. Kalau tak dapat tempat, saya bincang dengan semua. Kalau boleh kita nak accommodate semua ni. Tapi sekolah alamin, kapasiti kita itulah. Tanahnya beli dulu di Mekah kan? Tanah dulu beli di Mekah. 3 ekar kita pecah banglo lot, duit tu bina sekolah. Banyak banglo lot banglo lepas sekolah alamin tu, duit tu kita bina sekolah. 2 ekar untuk sekolah. Pinjam duit, pinjam bank, buat bangunan, sikit-sikit, buat sampai yang ada sekarang. Nilai sekarang sudah jutaan ringgit. Ya, dulu memang tak ada hutan di situ. Tak ada orang tengok. Sekarang dia juta.
that will improve the facilities insyaAllah. Sekali lagi, terima kasih kepada semua. Terima kasih yang hadir. Semoga Allah memberkati Ustaz kita semua. Kepada Allah kita berserah. Kita melakukan sesuatu yang seperti yang dimaklumkan oleh mu'alim iman tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan urusan anak-anak kita, memudahkan urusan pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia di sepanjang masa. Mohon maaf jika ada salah silap. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar keibubapaan pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan diucapkan kepada Profesor IR Dr. Kamal Nasiruddin bin Mustafa yang merupakan penasihat Sekolah Rendah Sekolah Al-Amin Bangi dan juga merupakan yang dipertua Ikram Daerah Kajar dan merangkap naik timbalan naik Chancellor UNITEC. Program ini adalah anjuran bersama Sekolah Rendah Sri Al-Amin Bangi bersama dengan Pusat Pengajian Umum UKM dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Okey, jadi insyaAllah orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk sebelum kita mendengar sedikit pengisian daripada penceramah kita, ada baiknya saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Okay. Beliau ialah Profesor Dr. Omar bin Yaakob berasal dari Baling, Kedah. Bertugas sebagai Profesor Bidang Teknologi Marin di Universiti Teknologi Malaysia. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa pusat merangkap pengerusi jawatankuasa pendidikan pertubuhan Ikram Malaysia. Antara jawatan yang pernah dipegang, beliau pernah memegang jawatan sebagai pengerusi lembaga pengelola Sekolah Islam Hidayah Johor Bahru daripada tahun 1999 hingga tahun 2007 dan juga merupakan mantan ahli lembaga pengarah pusat pendidikan Sri SMI Muslim daripada 2001 hingga 2007. Okay, beliau telah berkahwin, sudah berumah tangga dengan seorang isteri, empat cahaya mata dan tiga orang cucu. Okay, kesemua anak-anaknya merupakan lepasan dan alumni Sekolah Ikram Muslim, graduan universiti dan aktif di dalam pertubuhan Ikram. Okay, itu saja perkenalan tentang ceramah kita. Jadi dengan tajuk Pendidikan Islam Bersepadu, apa peranan kita? Majlis mempersilakan Profesor Dr. Omar bin Yaakob untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatul muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berusaha Profesor Dr. Kamal Nasiruddin, penasihat Sekolah Al-Amin Bangi, yang dihormati Guru Besar Akhi Ahmad Fadli, pengerusi atau yang dipertua PIBG dan jawatankuasanya, ahli pengerusi lembaga pengelola dan jawatankuasanya, guru-guru dan seterusnya, ibu bapa yang diraikan, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan rahmatnya pada pagi ini dapat kita bertemu muka. Ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah bertemu saya semasa majlis kecemerlangan yang lepas. Dan Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi sekali. Dan mungkin apa yang saya akan katakan di sini pagi ini ada yang berulang. Tetapi oleh kerana ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan belum pernah bertemu muka dengan saya, maka insyaAllah saya akan
Rasakan apa yang akan sampaikan ini insyaAllah akan bermanfaat kepada kita semua. Kita mulakan dengan meneliti apa yang telah dibacakan tadi ataupun merenung kembali apa yang dibacakan oleh anak kita tadi dalam daripada surah Luqman, yang menerangkan tentang bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya, menasihatkan dengan beberapa perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan anak tersebut. Jadi seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan berada di sini, saya merasakan bahawa ianya merupakan salah satu daripada usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi sebagai seperti Luqman yang telah mempunyai harapan bahawa anak kita nanti, insyaAllah anak-anak kita nanti insyaAllah akan dapat mewarisi satu kehidupan, ya, di bawah yang lebih baik, di bawah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi pada satu ayat lain di dalam surah Al-Baqarah yang saya nak kongsi di sini, apa yang untuk menambah apa yang telah Luqman sebutkan tadi. Daripada surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini menerangkan tentang bagaimana sikap ataupun sifat para Nabi alaihissalam ketika mereka nak mati, apa yang mereka risaukan tentang anak-anak mereka. Apakah mereka risau tentang anak-anak mereka, tentang sama ada nanti kamu nak makan, ada makan ke tidak, kamu nanti macam mana, rumah kat mana, kamu dah kerja ke tidak, ya, siapa akan jaga kamu nanti dan sebagainya. Itu tidak menjadi kerisauan kepada para Nabi. Itu tidak menjadi kerisauan kepada para anbiya. Yang menjadi kerisauan kepada mereka ialah kamu ni lepas aku mati kamu nak sembah siapa? Siapa yang akan kamu sembah? Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub? Adakah kamu berada menyaksikan ketika idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub alaihi salam sedang didatangi oleh maut, maknanya kematian hampir menjemput Nabi Allah Ya'qub. Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya yang 12 orang itu, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kamu sembah selepas aku? Qalu, berkatalah anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abai, kami akan sembah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun, Tuhan yang satu dan kepadanya kami akan berserah diri. Jadi demikian contoh bagaimana, seperti mana juga Luqman AS, seperti begitu juga Nabi Yaqub AS, dan juga Nabi-Nabi yang lain. Dalam ayat sebelumnya Allah menyebut, wa wassai biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bunayya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim pun begitu, ya, dan telah berwasiatkan Nabi Ibrahim dan Ya'qub kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih kamu agama Islam, jadi janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya set keadaan ini ialah kerana kehadiran tuan-tuan di sini saya sangat menghargai. Kerana tak kira lah wajipan ke tak wajib ke, ya, tapi hadirnya tuan-tuan di sini menunjukkan kesungguhan, ya, kesungguhan tuan-tuan mahukan anak-anak tuan-tuan itu berada dalam keadaan fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan juga dalam keadaan ila na'bud ilahaka wa ilaha abai. Maknanya kalau tuan-tuan boleh tanya nanti insyaAllah ketika tuan-tuan akan, kita semua akan
menghadapi kematian. Ketika itu kita tanya ke anak-anak kita, apakah yang kamu akan sembah selepas aku? Kita sangat-sangat mengharapkan anak-anak kita pada ketika itu akan dengan segera, dengan tegas, ya, dan ikhlas akan menyebutkan kami akan menyembah Allah, Tuhan yang satu, Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapa kita dan Tuhan semua manusia, semua makhluk di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita merasakan kepentingan pendidikan Islam ini? Kalau kita lihatkan, pastinya di luar sana kita menghadapi dunia yang sekian mencabar. Ini kerataan kuat yang agak lama, tapi ini berlaku di tak jauh di Alostra, tentang guru disiplin dipelasah oleh pelajar. Ini yang ini tak jauh daripada kita, ya. Geng Samsung gempur sekolah Kajang, YDP pertubuhan Ikram Kajang kena mengambil perhatian. Ya. Maknanya begitu keadaan yang berlaku di sekolah sana, dan Melayu merupakan yang paling ramai hidapi HIV AIDS, purata 3 kematian setiap hari. Baru semalam pun 2 hari lepas ada kawan saya di Langkawi, kita anak dia, bukanlah kawan dia, apa ni, lebih pada Facebook, ya, dia dalam Facebook tu dia cakap dia sedih. Saya tanya lagi kenapa dia sedih, kerana anak dia baru kena tangkap sebab apa ni, mengidap dadah, ya. Jadi orang Melayu paling ramai hidap HIV. Dan dunia ini dalam The Star tak lama dulu mengangkat tentang teenage teens, dan ini fakta yang sangat penting. Pada hujung tahun lepas, ya, di Parlimen, Timbalan Menteri pada ketika itu Heng Si Kee berkata bahawa seramai 152,000 anak di luar nikah direkodkan, maknanya berdaftar. Yang daftar, tuan-tuan dan puan-puan, 152,000 anak di luar nikah daripada selama 3 tahun dalam tempoh 2008 sampai 2010. Agak-agak tahun ni makin kurang dan makin naik. Tak mungkin makin kurang. Kalau dalam keadaan yang ada sekarang, mana yang mungkin naik? Ia sangat-sangat keadaan yang sangat-sangat merisaukan kita. Ya, kalau kita bagi 3 tahun 150,000, maknanya 50,000 orang setahun yang didaftarkan. Dan daripada itu, kalau kita bahagi ini nama hari, bilangan hari, 35, kita dapat 136 orang sah. 136 kelahiran yang direkodkan satu hari. Jadi ini memang satu keadaan yang sangat merisaukan kita. Merisaukan siapa juga. Kalau ada orang yang rasa tak risau perkara ini, maka dia memang pelik. Abnormal. Tak normal orang itu kalau dia tak rasa risau. Ini gejala yang melanda. Ya, melanda kita. Dan mengikut satu kajian, daripada rekod ni, yang direkodkan ni, satu per tiga daripadanya adalah Muslim Melayu. Satu per tiga. Walaupun Melayu dari segi populationnya mungkin 60 lebih, ya, peratus, ya, dari segi bilangan penduduk, tapi kalau mengikut yang kes ni, 30%. Oh, kita sikit je lah, 30% je. Ya, tapi 30% pun sangat banyak. Kalau daripada 136, banyak tu. 136 ke bagi 3, ya, dah 40 lebih. 40 anak Melayu sehari, ya, dilahirkan di luar nikah. Yang direkodkan, yang tak rekod banyak lagi, yang letak tepi jalan, masuk tong sampah, tinggal depan masjid, letak di mana-mana dan sebagainya, yang dah meninggal dan sebagainya, itu lagi banyak. Ini yang direkodkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini memang satu keadaan yang sangat sukar. Saya ingin berkongsi sedikit apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Muhammad Ahmad Ar-Rashid dalam menulis bukunya dalam kitab dalam bahasa Arab oleh Al-Muntalaq. Ya? Dalam Muntalaq, yang diterjemahkan sebagai Al-Muntalaq, langkah bermula, ya, permulaan satu langkah, dia menerangkan kenapa keadaan menjadi begini. Kadang sistem pendidikan yang ada di mana-mana negara, termasuk negara-negara Islam dan termasuk Malaysia, tidak lagi mengagungkan, ya, mengagungkan Islam, tamadunnya, dan juga membawa manusia kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan tengok apa yang telah ditulis. Ini petikan-petikan yang ditulis. Manhaj pendidikan dan pembelajaran, bangku-bangku universiti, akhbar, majalah dan seluruh media masa digunakan untuk menghapuskan pemikiran dan nilai-nilai Islam di seluruh dunia Islam.
Kita tak perlu jadi orang terlalu cerdik untuk memahami apa yang berlaku. Kita cuma tengok saja media masa pada hari ini, maka kita akan mendapati bahawa memang benda ini berjalan di dalam masyarakat kita, walaupun bukan negara, dalam negara Islam Malaysia. Dan mereka hiaskan generasi hiburan melampau. Mereka hiaskannya dengan solekan yang memperdayakan generasi baru, pejuang-pejuang muda dan anak-anak singa, supaya mereka berlembut dan tunduk kepada syahwat, mengikut hawa nafsu, karam dalam gejala seks dan kemewahan hidup. Ini berlaku, berlaku ketidak dalam masyarakat kita. Jadi apa yang kita tengok, anak luar nikah, gejala samsing dan tidak kisah tentang solat dan sebagainya, ianya bukan satu yang tidak, ianya adalah satu produk yang hasil daripada sistem pendidikan kita. Sekiranya sistem pendidikan kita tidak dapat dibetulkan, tidak diperbetulkan, ya, maka akan terhasillah orang-orang yang sebegini. Asalnya anak-anak kita ini yang lahir ini hebat sebenarnya. Di mana boleh dibuktikan melalui sistem pendidikan yang baik, mereka jadi orang yang sangat baik. Melalui sistem pendidikan yang tidak baik, maka mereka jadilah orang-orang seperti mana yang dianggap, kalau disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad An-Nasyid ini, sebagai asalnya mereka anak-anak singa. Tetapi telah dilatih, diajar berlembut, tunduk pada syahwat, mengikut nafsu, karam dalam gejala seks dan kemewahan hidup, yang akhirnya apa jadi pada mereka? Apa? Okey. Seterusnya mereka padamkan warisan umat Islam zaman gemilang yang bertamadun tinggi. Mereka hapuskan kisah-kisah para ulama kerana bimbang dia menjadi lampu yang terang benderang untuk generasi baru Muslim dan menunjukkan jalan kerja bagi mereka. Jadi ini yang berlaku. Anak-anak kita, sekiranya anak-anak kita tidak melalui sistem pendidikan kita, saya boleh tanyakan kepada kita yang tidak melalui sistem pendidikan Islam dan sebagainya, dan sekolah-sekolah menengah biasa dan sebagainya, banyakkan daripada kita, mungkin ada daripada kita yang begitu. Saya sendiri melalui sistem pendidikan sekolah asrama pondok contohnya. Ketika kita di sekolah dulu, kita tidak kenal ramai daripada orang As-Sabiqun al-Awwalun, nama-nama sahabat, berapa sahabat yang kita boleh sebut? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, okey insyaAllah. Khadijah mungkin boleh sebut, ya? Dan Aisyah dan sebagainya. Berapa? Mungkin tak sampai 20 orang kita boleh sebut. Tapi sahabat-sahabat yang boleh ramai, ya? Sahabat-sahabat yang boleh ramai. Mungkin kita sebut Mus'ab bin Umair, masa itu kita tak boleh dengar Mus'ab bin Umair, siapa Mus'ab bin Umair? Abu Dhar al-Ghifari, ya? Boleh kita sebut macam-macam nama-nama sahabat-sahabat lain. Khansa, kalau dengan wanita, Khansa, siapa Khansa? Ya? Jadi nama-nama begitu, nama-nama pejuang-pejuang Islam yang lain, Ibnu Taimiyah, apa ni, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Ramai nama-nama begini kita tak boleh nak sebut. Ya? Kita sebut tentang muhadisin, fuqaha dan sebagainya, mungkin kita boleh sebut ulama yang empat, tapi ada lebih lagi. Jadi sekiranya baik ini telah padam daripada anak-anak kita, diputus warisan tersebut. Jadi warisan ini telah terpadam, ya. Mereka hapuskan kisah-kisah para ulama kerana bimbang yang menjadi lampu yang terang benderang untuk generasi baru Muslim. Rancangan mereka benar-benar berjaya. Mereka asuh anak-anak Islam menjadi kijam yang pengecut. Mereka padamkan kisah singa-singa Islam di kalangan para ulama, ahli zuhud dan para pejuang Islam dari sejarah. Inilah generasi baru putera-puteri Islam. Mereka itu adalah anak-anak singa yang bertukar menjadi kijang yang pengecut. Jadi this is the end product. Apa yang kita lihat ini di dalam masyarakat kita, sama ada gejala something ke, gejala merokok ke, gejala dadah ke, gejala pembuangan anak-anak dan sebagainya, all these are symptoms, products daripada sistem pendidikan. Kita tak boleh nak kata, bukan kita tak boleh, eh? Kita nak kata, oh, macam tu nak marahkan kerajaan dan sebagainya, itu cerita lain. Kita buat within apa yang kita boleh buat untuk memperbaiki keadaan. Kita usaha insyaAllah memperbaiki sistem pendidikan kebangsaan, ya, melalui usaha-usaha kita dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita kena cari alternatif, alternatif yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Jadi sewaktu kadang-kadang orang bertanya, kenapa lah susah-susah pergi hantar sekolah, bayar sampai beratus-ratus ringgit, ada yang free tak nak pergi, kan? Ada yang free tak nak pergi, bayar buat apa? Dulu masa mula-mula dulu mak saya tanya, sebab anak-anak saya semuanya sekolah, berbayarlah sekolah, sekolah Islam Hidayah. Mak saya dulu, arwahlah, dia tanya macam tu. Dia kata, kenapa lah susah-susah pergi hantar sekolah mahal, masa tu gaji pun kecil lagi, tapi terus kita baru mula kerja, kan? Tapi kita tetap, biarlah yang lain tu kita kurangkan,
naik dia kereta buruk dan sebagainya, tak apa. Tapi anak-anak kita dapat pendidikan yang baik. Sebab keyakinan kita bahawa sekiranya kita hantar pada sistem biasa, kesukaran kita untuk kontrol, ya, mengawal dan memberikan input dan sebagainya lebih sukar berbanding sekiranya kita hantar pada sekolah seperti mana sekolah Islam Bangi ini, insyaAllah. Sekolah Al-Amin Bangi. Jadi, contoh yang terlatest, ya, terlatest, ya, sama konsert Metallica pada hari apa ni? Rabu, 21 Ogos, baru-baru ini. Ini konsert mereka. Diadakan di Stadium Merdeka. Metallica ni saya pun sebenarnya tak pernah dengar pun. Baru ni lah pun dengar. Ya? Tapi, ini adalah Namui. Namui ni mungkin seorang yang sensasi, chat, seorang Cina. Tapi dia report dalam Facebook dia, Metallica concert at Stadium Merdeka now, 90% lelaki, 90% Melayu. 90% lelaki, okeylah tak apalah tu. Tapi dia sebagai Cina, report bahawa, ai, mana dia orang-orang Cina? Tak ada orang Cina, orang Melayu semua. Jadi dia report begitu, ya. Maksudnya bahawa kebanyakan orang ni, konsert Metallica bagi tepi media dan sebagainya tu adalah orang-orang Melayu. Dan kita tengok, macam ni lah orang yang kita jemput untuk merdeka kita. Allah Allah nampak sikit, ya, sebab cik terang. Tapi dia ni sebenarnya pakai surat pendek. Yang sebelah kanan sekali tu, pakai surat pendek. Pegang belakang Malaysia dan dengan rambut macam tu dan sebagainya. So, ini menjadi idola kepada masyarakat kita, kepada pemuda-pemudi kita. Ya? Jadi oleh itulah, maka kita perlu sistem mahal pun mahal lah, teruk-teruk pula macam yang Prof. Gama sebutkan tadi, nak buat sekolah bukan senang, tapi kita buat juga. Dan bukan satu sekolah. Kawan-kawan kita di seluruh Malaysia, sekarang dah sampai 30 lebih sekolah. Banyak sekali sekolah-sekolah yang kita buat, semuanya berdasarkan menggunakan wang kita sendiri, yang kita kutip dari kalangan ibu bapa. Tak ada, bukan tak ada, adalah setengah sekolah di kalangan sekolah kita yang mendapat grant. Tapi sedikit dan mungkin one off, sekali je dia dapat, satu bidang. Tapi majoriti, maknanya mungkin 95% daripada semua pembinaan sekolah-sekolah kita di seluruh Malaysia, nanti saya tunjukkan, ialah semuanya hanyalah daripada titik peluh dan keringat dan kadang-kadang dalah, sebab ada yang aksiden lah masa mereka buat sekolah, dengan sekolah tu ada yang terpotong jari dan sebagainya. Memang pernah berlaku, ya, jadi maknanya dengan dalah pun berlaku sebab buat sendiri. Ya, kalau kami di Johor dulu, saya ingat tahun 92 kami buat sekolah yang pertama, sekolah Islam, sekolah rendah Islam Hidayah di Johor. Kami buat menggunakan papan buangan. That means ada UTM masa itu baru siap. Jadi barak tempat pekerja kontrak yang buat UTM tu, dia nak lupuskan. Jadi kami baru dapat tanah, duit tak ada nak buat bangunan. Jadi tak apalah, pergi kat UTM buat permohonan, minta supaya kayu-kayu dia nak buang tu kami nak ambil. Punyalah, nak kata komban ke ataupun. Tapi kita ambil dan kita sendiri menggunakan tenaga ibu bapa, ketuk tung 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 pada untuk pasang papan-papan pada sekolah tersebut. Dan sekarang alhamdulillah, daripada titik peluh itu lahir sekolah menengah Islam Hidayah, sekolah rendah Islam Hidayah yang mendapat 5 star dalam standard quality pendidikan swasta Malaysia. The only one in Johor, sekolah swasta, dua je sekolah swasta yang dapat 5 star di Johor. Satu sekolah Cina, Konyu. Lagi satu sekolah Islam Hidayah. Jadi kita nak menunjukkan bahawa begitulah periknya nak membujukkan satu sekolah. Not easy sekolah ni. Contohnya sekolah Islam Bangilah. Jadi kenapa tadi kita tengok begitu keperluan ni? Jadi saya nak sebutkan sini tentang kenapa sekolah-sekolah ni penting. Yang pertama, ia menjadi model pengoperasian sistem Islam. Ya? Yang kedua, ia menjadi benteng serangan budaya yang merosakkan. Dan yang ketiga, pembinaan pemantapan jati diri generasi baru Muslim. Ini adalah sistem pendidikan ikram Muslim. Nanti saya akan sebutkan apa dia sistem pendidikan ikram Muslim. Sistem pendidikan ikram Muslim ialah sistem yang dilaksanakan di rangkaian semua sekolah-sekolah ikram di seluruh negara. Dan sekolah Al-Amin Bangi, sekolah menengah dan sekolah rendahnya
menjalankan ataupun mengoperasikan sistem pendidikan ini. Jadi maknanya apa yang saya bentangkan sini ada sama dengan apa yang ada di bagi Alamin Bani. Ya? Kenapa kita katakan bahawa yang pertama ialah kita nak model pengoperasian sistem Islam. Sekolah-sekolah kita adalah model pengoperasian sistem Islam. Kerana kita perlu menonjolkan model sistem pendidikan Islam yang terbaik dari segala segi. Kalau kita kata, apalah teruk sangatlah sistem pendidikan kebangsaan ini, tak leti apa ni, masalah-masalah banyak, tidak menjadi anak-anak mengeteruk dan sebagainya, orang akan bertanya, jadi nak buat macam mana? Kita kata, buatlah begini, kita bolehlah bagi teori, buat kertas kerja dan sebagainya, cerita pada government, pada kementerian dan sebagainya, buat bagaimana? Tapi tak cukup. Kerana kita tak ada retorik sahaja. Ya, orang akan kata ini pejuang Islam, tak pandai lah, buat kan, senang lah buat. Jadi kita nak satu model tersebut dan ini adalah model yang kita telah tunjukkan. Secara praktikal, ianya berlaku. Ianya berjaya. Ya? Jadi kita nak tunjukkan model sistem pendidikan yang terbaik daripada segala segi. Dan kita hendakkan bahawa Islam yang ada pada nama Sekolah Al-Amin Bani, ya, dan tu yang kita kata sekolah Islam tu bukan sahaja pada namanya, mungkin semua sekolah ada nama, macam memang kita ada nama Islam tu, tapi sebenarnya ada nama misalnya Sekolah Rendah Islam Hidayah, ya, itu memang ada sebagian sekolah nama Islam dia letak, nama Islam saja tidak cukup, orang kata ikut sekolah Islam tak cukup, yang penting ialah sistemnya, kurikulumnya, penghayatannya, kebersihannya, untuk auratnya, akhlaknya, sistem pengurusannya, semuanya kita anggap sebagai ianya subi Islamik. Islamik in action, bukan in words. Jadi sewaktu kalau dalam sistem kita, saya bagi contoh, saya rasa samalah kalau di Alamin Bani. Kalau di semua sekolah-sekolah kita, kita memastikan bahawa anak-anak kita mengamalkan Islam ataupun mengamalkan keseluruhannya, seboleh-bolehnya mengamalkan Islam, dan kita follow up dengan sistem pentaksiran pelajar yang kita sendiri wujudkan, sistem pentaksiran holistik. Tapi bukan anak-anak saja, guru-guru juga kita pastikan bahawa guru-guru kita itu sebagai the cooks, ya, maknanya tukang masak, resepinya sudah bagus. Tapi kalau tukang masaknya tak bagus, tak boleh. Jadi kita pastikan bahawa guru-guru kita juga mesti bagus. Bukan saja bagus dari segi mengajar, maknanya memanglah bagus di guru ini. Kita ambil guru yang hebat, mengajar keluar daripada universiti dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak dapat menghayati sistem kita, dia tidak melihat bahawa falsafah kita itu yang untuk melahirkan generasi Rabbani, dia sendiri tidak mengamalkan, menghayati Islam itu sendiri, maka dia kita tak boleh terima di sekolah-sekolah kita. Di sekolah-sekolah kita, kalau guru merokok, guru lelaki kata perempuan, merokok bukan dalam sekolah, di luar sekolah pun kalau dia merokok, dia tidak dibenarkan jadi guru di sekolah kita. Mungkin kalau di sekolah lain dia tak kisah, dia kata tak apa, as long you don't smoke in school, it's okay, no problem. Jangan merokok dalam sekolah, luar sekolah, I don't care, cikgu. Tak, bagi kita, guru kalau dia nak suruh anak murid supaya tidak merokok, dia sendiri tak boleh merokok, di mana-mana pun. Begitu juga dengan guru wanita. Guru wanita, kalau di sekolah pakai tudung, kesyarat, budaya dan sebagainya. Di rumah tak kisah, sidai kain tak kisah pun, pergi pasar malam tak kisah pun, ada kan? Tapi tak, di sekolah-sekolah kita, guru mesti 100%. Kalau dia ditemui tidak berada dalam keadaan syariat tersebut, ya, maka dia keluar daripada sistem kita. Boleh keluar. Jadi dalam syarat pelantikan guru, kita ada syarat-syarat ini. Kita minta mereka supaya beriltizam dengan amalan Islami itu, setiap masa, setiap ketika. Kita tak ada guru nanti, anak-anak kita tengok, jumpa guru dia kat luar, boleh pula. Macam mana cikgu saya, kita kakak macam ni kat sekolah, kat sini, boleh pula. Jadi begitu. Jadi, kesepaduan itu, bila kita sebut holistik, ianya bukan sekadar cakap, bukan sekadar dalam sekolah, tapi ianya melangkumi setiap bidang dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Kemudian menolak persepsi stereotype yang sering wujud menyamakan sekolah agama, sekolah lekeh. Sekolah agama ni kira sekolah tempat buangan pelajar. Anak saya ni kurang sikit lah, dia akademik, jadi saya hantar sekolah Islam lah. Kan? Ataupun anak saya ni mana masalah disiplin lah.
ada, saya pengasih di sekolah Hidayah dulu. Saya pengurusi lembaga. Jadi memang banyaklah menerima rayuan daripada ibu bapa ataupun datang ibu bapa nak masukkan anak dan sebagainya. Bila kita tanya kenapa nak masukkan, anak saya ada masalah disiplin kat sekolah dia. Dia sekolah asrama penuh. Lepas tu cikgu dah marah, dia kena keluar. Jadi boleh tak masuk sekolah ni cikgu? Jadi kita tak nak. Adakah sekolah kita menjadi sekolah buangan? Tak. Sekolah kita sekolah terbaik. Lebih baik daripada sekolah-sekolah asrama penuh. Kita nak sampai begitu sekali sekolah-sekolah kita. Kita tak nak sekolah kita itu dilihat sebagai tempat buangan, leke. Tengok infrastruktur macam ni lah sekolah Islam. Rumput lalang tak berjaga dengan dinding yang keping-keping, tak pernah cat lama. Ya, mungkin. Ya. Tak, kita nak sekolah-sekolah kita mesti kemas, cantik. Itulah Islam. Itulah yang Islam. Islam. Ya. Jamil, satu kecantikan Islam itu kita perlu tonjolkan. Dan juga pencapaian akademik. Kita tak nak sekolah Islam lah, turun bawah, di bawah je. Tak, sekolah Islam mesti top, top. Umat Islam mesti cemerlang all the time, insyaAllah. Kemudian kita nak sekolah-sekolah kita ni jadi kubu, jadi benteng, jadi oasis. Tempat kalau bila anak-anak duduk kita tu dia terbenteng daripada perkara-perkara negatif, budaya-budaya negatif dan seumpamanya. Di sinilah tempat yang kumpulnya pencipta-pencipta Islam. Orang cipta Islam ada di sekolah kita. Orang yang anti-Islam tak ada di sekolah kita. Di sinilah Al-Quran dan hadis dan ilmu Islam dipelajari, diamalkan, diterapkan. Di sinilah akhlak Islam terserlah dan senang aspek kehidupan dan biar. Suasana, bila masuk kita tahu suasana sejuk je. Ini sekolah-sekolah. Inilah suasana ataupun biar dalam sekolah Islam. Terlihat benda itu terserlah dalam amalannya. Dalam amalannya. Jadi bila kita sebut sekolah kita, kita tak ada. Memang kita kena pastikan. Sebab tu tanggungjawab daripada pengelola, ya, pengelola ataupun pentadbir sekolah sampai kepada guru besarnya dan juga guru-guru kanan dan sebagainya bertanggungjawab untuk memastikan bahawa perkara ini wujud. Bila orang datang ke sekolah kita, bila berada dalam sekolah kita, anak-anak masuk pada sekolah kita, dia rasa, ya, dia rasa keamanan ataupun ketenteraman yang ada di sekolah-sekolah kita. Dan yang ketiga ialah sekolah kita patut membangunkan mantap jati diri dan anak-anak kita. Macam disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad Rashid tadi, asalnya anak-anak kita ni adalah singa yang boleh mengaum. Tapi apabila diulit dengan budaya-budaya hiburan yang terbahak-bahak menangis, terkejut-kejut je, dengan sibuk dengan hiburan yang melampau, ya, hedonisme yang berlaku, maka hilang, semakin lemah syahwat sampai menjadi seperti seekor anak kijang. Suruh mengaum, tak boleh nak mengaum. Nak mengaum. Suruh mengaum sikit, macam kucing ataupun. Tapi kita nak anak-anak kita bangkit kembali, tahu balik asal usul dia, tahu baik kegemilangan Islam dahulu, bangga, megah dengan Islam, ambil tokoh-tokoh Islam sebagai sebagai role model. Dan mereka ini tahu visi dan misinya sebagai Muslim di muka bumi. Tahu mereka itu khalifah Allah SWT. Tahu mereka kena beribadat pada Allah. Dan mereka tahu, tahu bahawa mereka lah yang akan menjadi forefront dalam pembelaan dan pendukungan perjuangan Islam. Kalau kita bayangkan pemuda-pemuda yang solat di Medan Rabi'ah, ya, Rabi'atul Adawiyah di Kairah itu, pemuda-pemuda itu, mereka adalah orang yang solat di situ malam-malam, berzikirnya, ceramahnya, dan mereka bertekad, bertegas dengan perjuangan mereka. Bandingkan dengan itu, ya, itu ratusan ribu di situ dengan puluhan ribu yang berada di Stadium Merdeka pada 3-4 malam yang lepas. Bayangkan apakah mereka itu seperti ini ataupun seperti sana. Ya? Jadi ini yang menjadi persoalan kepada kita, dan kita nak anak-anak kita wujud, bangun seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, regardless, katakanlah anak-anak kita tidak terpilih untuk masuk ke sekolah ini, sebab memang seperti mana dipahamkan oleh yang berbahagia Prof. Kamal tadi, bahawa yang memohon hampir 300 orang, tempat yang ada hanya 160. Okay, ya, 160. Jadi memang ada di kalangan anak kita yang mungkin tidak diberi rezeki oleh Allah SWT untuk anak-anak kita bersama dengan sekolah ini. Tapi apa-apa pun, sekiranya sekiranya kita tidak dapat rezeki termasuk anak kita di sini, tak payahlah tulis surat. Saya pernah mendapat sebagai pengurusi lembaga sekolah Hidayah, pernah mendapat surat
bahawa kami akan report kepada yang memilih tuanku Sultan Johor kerana tak masukkan anak saya. Kalau besok anak saya jadi begini, tuan bertanggungjawab ke tidak? Tak payah sampai begitu, tak payah sampai begitu kan? InsyaAllah. Kita, insyaAllah, kita dengan keyakinan kita doa kepada Allah SWT, walaupun masuk sekolah biasa. Ramai juga kawan-kawan kita berada sekolah biasa, tapi dengan keyakinan bahawa dia sendiri nak berubah, usaha dia yang dibuat di rumah, dia memastikan betul-betul bahawa anak dia tetap dapat menjadi orang yang macam tu. Jadi usaha kita lah. Kalau kita tak ada kepakaran tersebut, kita cari misalnya, mengikuti program-program ikram, pertubuhan ikram Malaysia, daya kajang, dia ada usrah-usrah dia, dia majlis-majlis ilmu dia. Kita tingkatkan diri kita sendiri. Ya, walaupun anak kita tak masuk sekolah dalam ni lagi, dia buat program, kita attend. Kita minta untuk attend. Ya, program-program keibubapaan yang dianjurkan dan sebagainya. Kita hadir supaya kita sendiri dapat menambahkan ilmu dan keterampilan kita, skill kita dalam kita handle anak-anak kita. Supaya akhirnya anak kita tetap juga dapat sekurang-kurangnya dapat menjadi orang yang sebegini, insyaAllah. Contoh rupanya saya mengambil masa sedikit lagi untuk menerangkan tentang falsafah pendidikan Islam yang kita pegang di Ikram Muslih. Ikram Muslih maknanya adalah sistem pendidikan yang kita jalankan di seluruh Malaysia itu. Apakah falsafahnya? Dan inilah juga yang kita laksanakan di sekolah Alamin Bani. Ianya adalah satu proses pendidikan yang berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan Rabbani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia dan berkemampuan membentuk kehidupan diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah melalui sistem pendidikan yang seimbang, menyeluruh, bersepadu dan berterusan. Ianya satu ayat. Nanti kau ada interview, dia orang tanya. Ada berapa ayat dalam falsafah pendidikan Islam? Jawapannya satu saja ayat. Sebut-sebut, memang susah lah. Saya sendiri pun tak hafal. Minta maaf. Saya kena refer juga. Tapi ciri-cirinya itu kita kena ingat. Ciri-cirinya apa? Yang pentingnya. Yang pertama ialah ia satu proses pendidikan yang berteraskan tauhid. Itu sangat penting. Orang boleh buat sistem pendidikan yang hebat. Hebat sistem dia. Memang anak-anak dia semua boleh buat bagus. Cermelang dalam akademik, skor A, semua all the time. Hebat dalam co-curriculum. Dapat memenangi hadiah-hadiah di peringkat nasional dan international. Hebat di sisi sukan, masuk MSSM dan sebagainya, boleh mewakili negara. Tapi adakah sistem pendidikan itu melahirkan somebody yang ingat pada Allah SWT, taat pada Allah SWT, ibadat pada Allah SWT, menjadi satu paksi dalam kehidupannya? Itu tauhid. Kehidupan dia berpaksi kepada tauhid. Sedar dia bahawa Allah SWT sentiasa melihat dia. Ya? Jadi ini yang kita nak lahirkan. Itu paksi tauhid yang penting sangat. Dia yakin bahawa dia diciptakan oleh Allah SWT, dan dia yakin bahawa tugas dia ialah beribadat kepada Allah SWT, dan seluruh kehidupan dia mesti berpaksikan kepada itu, pada ubudiyah lillahi wahdah, beribadat hanya sesanya kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT, mengikut semua apa syariat yang Allah SWT turunkan. Itu tauhid. Dia manifestasi kepada tauhid, ya. Jadi bukanlah tauhid, bila kita berterahkan tauhid itu, kita nak dia hafal surat 20, dia kena hafal apa ni, Asmaul Husna, dah cukup tauhid. Tak. Kos, dia boleh hafal, dia boleh melakukan dan sebagainya. Tapi yang pentingnya ialah pendidikan hasil dia itu ialah dia taat, patuh pada Allah SWT. Dia melihat bahawa kepatuhan, ibadah pada Allah SWT merupakan satu perkara yang sentral dalam kehidupan dia. Itu dia yang kita hendakkan. Itulah falsafah yang paling penting. Jadi dengan itu akan lahir insan Rabbani. Insan Rabbani itu ialah insan yang berilmu, beriman, berakhlak, tapi tak stop di situ. Sebab itu bila kita kata sistem kita, Muslih, Ikram Muslih, bukan saja melahirkan pelajar-pelajar yang soleh. Tak cukup. Kita tak hendak anak-anak kita jadi pelajar soleh sahaja, full stop, ya. Macam Ustaz Azhar Idrus, ya. Dia bagi putus itu, lepas tu nanti baru dia sambung. Dia kata, orang tanya boleh tak ambil wuduk dalam keadaan telanjang. Dia kata jawapannya tak boleh, sekiranya dilakukan di kolam masjid. Okey, jadi kita tak ada pelajar-pelajar kita ni, anak-anak kita ni hanya jadi pelajar yang soleh.
Bukan itu yang ditunjukkan oleh para sahabat. Mereka bukan sahaja soleh, tetapi dia ada wa musleh. Wa musleh itu yang kita hendakkan, bahawa berkemampuan membentuk kehidupan diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia. Seperti mana yang dituntut dalam Al-Quran dan Sunnah melalui sistem pendidikan di sini. Jadi ini melalui itulah sistem kita. Tapi hasil yang kita nak macam mana? Dia tu, dia insan rabani. Jadi itu apa ni? Ya, insan rabani kuat berpaksikan tauhid kehidupan dia, dan kehidupan dia bukan saja soleh tapi dia muslim. Maknanya dia boleh bentuk kehidupan diri dia, dia have control over himself, dan dia boleh bentuk kehidupan masyarakat dia, negara dan sebagainya. Dia boleh menyumbang dalam erti kata sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah. Bukan dia menyumbang pada negara, dia buat ini, dia buat itu, dia naik Gunung Everest dan sebagainya, menyumbang pada negara juga kan. Tapi yang kita nak ialah apa yang Allah SWT tuntut supaya dibuat dalam negara ini, dalam masyarakat ini. Ha, itu yang kita nak. Jadi maknanya dia jadi aktivis dalam masyarakat. Aktivis itu bukan aktivis yang tak apa-apa. Ada orang jadi aktivis, aktivis sosialis, ada aktivis nasionalis, ada aktivis macam-macam aktivis ya. Tapi kita nak aktivis, aktivis Islam, aktivis yang dikenalkan oleh Allah SWT, seperti mana dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia bukan saja melihat kehidupan dia. Dia lahir, nanti dia jadi kerja dan sebagainya. Dia tengok, dia soleh. Dia pergi masjid, balik masjid, jadi baik. Anak-anak saya jadi baik, semua tak. Jadi kita nak lebih daripada itu, kerana yang Islam tuntut daripada kita bukan sekadar kita, tetapi juga kita menjadi ejen perubahan, ya, perbaikan masyarakat. Itu yang dikatakan soleh, ialah dia tu jadi baik. Dan musleh, ialah dia memperbaiki. Ya. Jadi oleh itu pendidikan adalah proses pembinaan bagi melahirkan insan rabani yang holistik dan berespani. Ya, ini adalah pendidikan. Dia maknanya kita nak lahirkan begini. Demikian sebagai proses pendidikan haruslah memberi tumpuan kepada pemikiran dimensi kemanusiaan. Jadi yang kita nak bentuk ialah kemanusiaannya di dalam individu itu, dan menghasilkan kontrak dijalankan dari asas pendidikan pendidikan sendiri. Jadi mana kita nak wujudkan manusia yang macam ni. Kita nak menjadikan manusia. Ya, bukan sekadar kita nak lahirkan engineer, kita nak lahirkan doktor. Tak. Kita nak lahirkan doktor yang betul-betul dia manusia. Dia sendiri dia manusia. Dia bukan sekadar satu ejen yang nak buat kerja dalam masyarakat. Dalam sistem barat, ya, yang nak lahirkan hanyalah pekerja-pekerja. Okay, you kerjanya kat sini, you kerjanya kat sini. Semua adalah satu apa ni, dia letakkan orang untuk buat kerja. Setengah orang akan kerja di kilang, setengah orang akan kerja di sebagai nelayan, setengah jadi peniaga, setengah jadi sebagainya. Tak, kita tak begitu. Yang kita nak ialah manusia, itu yang penting nombor satu. Kemudian tugas itu macam-macam. Barulah maknanya dia jadi satu manusia yang baik. Dasar kita ialah, pastinya kita start dengan pembinaan ikhlas. Saya nak kena laju sikit. Pembinaan niat yang ikhlas dan kejujuran dalam semua tugas yang dilakukan oleh seorang individu. InsyaAllah sama-sama kita ingatkan tentang niat ikhlas kita untuk hantar anak kita ke sekolah. Lebih banyak pun sama juga kita niatkan. Kenapa? Bukan sebab nak tunjuk kat orang anak kita hebat, bukan sebab kerana sebab kawan kita hantar, kita pun nak hantar dan sebagainya, bukan. Tapi yang kita hendakkan ialah kita nak hantar kerana kita niat kita, ikhlas kita hendakkan anak kita jadi seorang yang baik, yang insyaAllah akan dapat memborosi kegemilangan Islam pada satu masa nanti. Penekanan terhadap pentingnya wujud satu suasana kerohanian di antara pendidik dan penuntut agar keimanan dan nilai-nilai yang baik dapat diwujudkan dalam proses pendidikan. Jadi ini suasana kerohanian inilah yang saya sebutkan tadi, misalnya BR yang kita nak wujudkan di sekolah kita, sekolahnya, suasana kerohanian. Kekuatan boleh melahirkan insan rabani bagi menyediakan seorang individu untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan ini. Jadi kita nak bina dat jati diri yang kita sebutkan tadi, singa itu yang kita nak binakan balik. Ya, singa, kesingaan. Ya, dan kita nak wujudkan balik bahawa dia ada jati diri tersebut. Jadi dia tidak mudah. Jadi setengah, kalau kita tak ada artificial, ya, kita artificial, kerana kita letakkan undang-undang, peraturan yang banyak dan sebagainya, ini tidak mencukupi. Masa tak ada peraturan, dia boleh buat. Tapi kalau kita boleh bina dalam jati diri dia, bahawa dia kena buat itu, kenapa dia kena buat itu? Kerana tauhid pada Allah SWT, kerana merokabah pada Allah SWT, Allah SWT sentiasa melihat dan sebagainya. Mana masa yang lain pun, dia akan tetap meneruskan. Jadi kadang-kadang itu yang orang sebut, kalau macam contohnya kat Singapura kan,
orang taat, baik, dia boleh driving elok je. Pinggang pun tak boleh makan. Nak main mercun pun tak boleh dan sebagainya. Tapi, bila dia pum, dia datang ke Johor Bahru je tempat kami. Pum, mercun. Oh, ya Allah. Kan? Jadi, because dia punya itu ialah dia hidup kerana bukan sebab dia yakin. Tapi dia, bagi dia sebab peraturan tidak membenarkan. Kita tak nak macam tu. Dia kena yakin sendiri bahawa main mercun tu tak bagus. Jadi, bila dia datang ke Johor Bahru pun, dia tak main mercun. Bukan sebab saya tak main mercun, sebab saya tak boleh main di Singapura. Jadi, saya dah boleh pergi ke Johor Bahru main mercun. Jadi, sama juga dengan anak-anak kita. Kita tak nak. Dia buat sesuatu tu, of course, mula-mula memang kita kena letakkan peraturan-peraturan. Tetapi, kita nak bahawa bila dia solat kerana dia nak solat. Kerana dia tahu bahawa solat itu adalah satu perkara yang sentral dalam kehidupan seorang Muslim. Tak boleh tinggal solat. Macam mana pun tak boleh tinggal. Bukan sebab peraturan di sekolah. Di sekolah ada peraturan solat. Saya kena solat lah. Dah balik rumah, dah buat cana, saya tak lalat letih hari ni, tak solat lah. Tak. Nah, jadi itu yang kita nak bina. Kita nak bina ialah dia sendiri ada rasa jati diri dia. Ya, lahir daripada keyakinan dia tentang tugas dan tanggungjawab dia sebagai Muslim. Jadi ringkasnya, dasar kita ni ialah kita nak wujudkan insan rabbani, sasiah yang integrated ni. Jadi dengan itulah dia mula wujud melalui dalam kehidupan kita dengan cara yang cemerlang. Dia cemerlang dalam semua aspek. Kenapa dia nak cemerlang? Sebab Islam nak kan dia cemerlang. Kenapa saya tadi berehat? Bukan sebab mak saya suruh. Bukan sebab kawan saya, saya nak berlawan dengan kawan saya. Tak, itu bolehlah sebahagian daripada ini. Tapi tak. Central kenapa dia nak cemerlang dalam study dia ialah kerana saya yakin umat Islam mesti cemerlang all the time. Mesti hebat. Ya? Jadi maknanya itu ya itu kita nak lahirkan orang yang macam tu. Dia sendiri itu rasa lahir jati diri dia bahawa umat Islam mesti cemerlang. Saya kena study. Ya, saya kena melakukan malam-malam dan sebagainya kerana kelahiran lahir daripada dirinya sendiri. Jadi dengan itulah kita akan dapat lahirkan pemuda-pemuda remaja yang dapat memahami menjadi tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Dan ada ilmu, kemahiran serta penghayatan dapat memakmurkan dunia, diri, keluarga dan rumah, memahami menjadi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan mempunyai cita-cita dan wawasan yang disepadukan dengan harapan dan keperluan dakwah dan umat. Inilah singa yang kita nak. Singa macam ni. Macam mana kita nak lahirkan? Buat masa ni dalam sistem pendidikan kebangsaan, sukar, bukan tak boleh, sukar. Susah sikit lah, susah sikit. Ya? Kita boleh lah ya kan, ada memang ada contoh-contoh kawan-kawan kita yang tak dapat hantar anak ke sekolah-sekolah dalam rangkaian kita, tapi anak-anak dia hebat macam ni juga. Boleh. Ya, tapi untuk memudahkan kita, untuk membantu kita dan sebagainya, insyaAllah kita harapkan anak-anak kita dapat masuk dan mereka akan jadi macam ni. Mereka lah yang jadi kita anggap sebagai singa saja ni. This is not kijang anymore. Mereka ini bukan kijang lagi. Tapi mereka serah singa-singa yang menyedari asal-usul datuk nenek mereka dan mereka juga sekarang memainkan peranan sebagai singa-singa di medan, insyaAllah. Ciri-cirinya berasaskan akidah, holistik, bersepadu dan pentaksiran holistik. Ini empat ciri yang sangat penting. Berasaskan akidah saya dah sebutkan tadi. Menyeluruh pun saya dah sebut-sebut sikit-sikit. Maksudnya ialah kita menyeluruh. Kita bukan nak dia cemerlang satu sahaja. Akademik, hebat. Sebab tu dalam anugerah-anugerah pencapaian di sekolah-sekolah kita, kita tak fikirkan sangat tentang akademik. Kalau kebanyakan sekolah lain lah, kebanyakan. Ada juga sekolah lain yang dah pergi kepada diploma holistik. Ya. Anugerah kita lebih daripada pencapaian akademik. Ya. Ianya juga meliputi aspek-aspek lain tentang hafadan dia contohnya, tentang akhlak dia dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini yang mana kita dapat daripada pentaksiran holistik yang kita laksanakan. Sistem pentaksiran holistik SPPIM, Sistem Pentaksiran Pelajar Ikram Muslim, adalah satu sistem pentaksiran yang sangat unik. Ya, mungkin saya tak sempat nak explain kat sini ya. Kerana sistem itu menilai pelajar itu bukan sahaja dari segi ilmunya. Ya, bukan maknanya dari segi kalau dalam bahasa ni maknanya kognitifnya. Dia boleh cerita baliklah. Solat itu berapa rukun solat, ya, macam mana ambil wuduk, dia cerita semua boleh dulu, boleh tulis balik. Tapi kita nak ialah mentaksiran holistik, ya, dia dapat buat benda tu dan
kita akan bagi poin lebih banyak sekiranya dia dapat mengamalkan, ya, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Bukan saja dia solat, tapi dia solat tanpa disuruh. Ha, itu dah lebih. Bukan saja dia tahu solat, dia tahu solat satu. Kemudian dia ada yang solat tapi apabila disuruh. Tapi ada orang lain itu, dia solat atau tak atau disuruh. Dan yang lain pula, dia solat dan bukannya dia solat, tapi dia suruh orang solat. Dia ajak orang lain solat. Dia membudayakan solat itu dalam kehidupan dia. Itu paling tinggi pencapaiannya. Ha, jadi maknanya dia boleh cakap satu, tapi yang dia boleh ni dia sampai ke atas tu. Jadi setiap konstrukt, ya, aspek dalam kehidupan itu, dia ada benda-benda yang kita tengok. So itulah kita katakan seperti taksiran holistik. Yang kita maksudkan bersepadu tadi, bukan sahaja bersepadu akademik dan diniah yang dikatakan begitu, tapi yang lebih bersepadu tadi yang saya sebutkan ialah kita melihat kesepaduan amalan dan penghayatan itu bukan sahaja di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Dan itu aspek yang sering dilupakan. Maknanya kita nak anak-anak kita ini bukan sahaja kita tengok hebat di sekolah, amalannya bagus, hafazannya bagus, baca Qurannya bagus dan sebagainya. Tapi kita nak di rumah juga dia mengamalkannya. Ha? Baca Qurannya, solatnya dan sebagainya. Dan begitu juga guru-gurunya. Begitu juga. Jadi itu kita katakan sepaduan yang kita hendaki. Ada berapa ni? Lima sistem. Lima sistem yang penting yang ada dalam sistem kita. Yang pertama ialah di segi akademiknya ilmu syariah. Maknanya dia belajar lebih daripada apa yang dipelajari dalam kurikulum pendidikan Islam dalam kementerian pelajaran. Dia belajar lebih banyak daripada itu. Kalau sekolah rendah tu dia ada dah belajar sirah, sejarah dan apa ni, fiqah dan sebagainya, lebih daripada sekolah-sekolah biasa. Kemudian yang kedua, penghayatan akidah dalam KBSM dan KBSR. Ini juga unik di dalam sistem kita. Kita sedang, bahkan ini sedang dalam proses pembangunan lagi. Walaupun sebagainya telah pun dilaksanakan dan saya tak pasti dalam mengimbangi di jauh mana pelaksanaannya, tapi kita cuba sebab kita tetap mengajar KBSM sekarang ataupun sekarang dengan KBSR ataupun sekarang KSSR, ya, KSSR sekarang, kita ambil kurikulum itu tapi kita cuba selitkan aspek akidah, penghayatan akidah di dalam pengajaran tersebut. Kita minta guru-guru misalnya bila mengajar sains, dikaitkan sains itu dengan apa, akidah pada Allah SWT, keyakinan pada Allah SWT, penciptaan Allah SWT, ya, dan sebagainya. Ya, maknanya bagaimana Rab Allah itu dijelmakan melalui ciptaan Allah SWT. Jadi itu penghayatan akidah, tak boleh nak uraikan panjang. Kemudian pembangunan saksiah ini juga merupakan satu perkara yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita ada tarbiyah usrah dan sebagainya, kita laksanakan di sekolah-sekolah kita, sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah, bukan saja pelajar tetapi juga guru-guru. Jadi guru-guru kita semua kena ikut usrah. Sebab apa guru-guru kena ikut usrah? Sebab macam mana dia nak ajar anak-anak dia jadi baik sekiranya di sini tidak ada usrah tarbiyah untuk menjadikan dia lebih baik. Ya, jadi maknanya guru juga ikut, anak-anak pun ikut sistem tarbiyah Ikram Muslim. Kemudian kita ada KRS Muslim. Untuk makluman KRS Muslim, Kementerian Pelajaran ada, Kementerian Pendidikan, dia ada KRS, Kadet Remaja Sekolah, yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kebangsaan. Ya, sekolah-sekolah kebangsaan dilaksanakan SMK dan juga SK, ya, dilaksanakan Kadet Remaja Sekolah. Muslim kita ni, kita dah telah memohon kepada kementerian untuk modify sedikit kurikulum KRS itu untuk inputkan perkara-perkara yang kita nak, misalnya ada usrah dalam tu dan sebagainya, dan pihak kementerian telah memberikan kebenaran kepada kita untuk menamakan core ataupun unit kita ini kepada Kadet Remaja Sekolah Peringkat Muslim. Dan ianya satu-satunya kadet remaja sekolah yang boleh dilaksanakan di sekolah swasta. Sekolah swasta lain, kalau dia nak buat kadet remaja, dia tak boleh ambil kadet remaja yang kementerian itu. Kadet remaja sekolah tidak boleh dilaksanakan di mana-mana sekolah kecuali di sekolah-sekolah Muslim dan sekolah-sekolah swasta yang mengambil kurikulum KRS Muslim.
Faham? Jadi memang kalau ada sekolah swasta kat sini, dia kata kami nak buat unit KRS juga. Dia pergi ke kementerian, kementerian kata tak boleh dilaksanakan apa yang dilaksanakan. Kalau tidak, dia kena pergi pada muslim. Dan beberapa sekolah kini telah pun menjalankan KRS muslim. Maksudnya kurikulum kita itu ataupun apa yang kita buat sebagai sistem KRS itu sekarang dilaksanakan di beberapa sekolah yang bukan dalam rangkaian kita. Kerana itu adalah arahan dari kementerian. Jadi maknanya kita the only one yang kini dapat cok daripada kementerian. Kemudian yang terakhir ini yang saya sebutkan tadi, sistem pentaksiran holistik. Okey, so saya basically saya dah habislah bahagian menerangkan tentang sistem falsafah dan sebagainya. Saya sekarang nak go very quickly tentang apa yang kita buat di seluruh negara, ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham juga apa yang berlaku di peringkat negara dan juga peringkat nasional, ya, dari segi ikrar muslim, ya. Yang pertama ialah kita ada sekarang 13 campur 25, 13 buah sekolah menengah dan 25 buah sekolah rendah di seluruh negara dengan lebih 15,000 pelajar dan hampir 1,200 pendidik. Jadi kita ni di peringkat pusat, kita hanya menentukan polisi, ya, dan dasar sistem, itu kitalah. Kemudian kita minta sekolah laksanakan. Jadi sekolah melaksanakan secara otonomi. Misalnya saya sendiri sebagai pengurusi jawatan kuasa pendidikan, ya, atau pengambil di pihak muslim, kita tidak mempunyai hak untuk menentukan sekolah ni kena buat macam mana dan sebagainya dari segi pelaksanaan operasian, berapa orang nak ambil pelajar dan sebagainya. Ada parents yang contact saya kerana anak dia tak dapat di sekolah mungkin di Kedah atau di Penang. Saya kata mana boleh, saya tak boleh, saya tak ada hak untuk buat perkara-perkara yang begitu. Kami cuma melihat dari segi sistem, memastikan dia terlaksana di seluruh negara dengan baik dan membantu setakat mana yang mampu, ya. Jadi itu yang kita buat. Jadi dari segi yang lain, otonomi di peringkat sekolah. Ini sekolah-sekolah kita yang 38 tersebut. 38 itu sebab ada sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi maknanya ada sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi kalau di Kedah ada 4 buah, Sri Ismi, Al-Zahar dan Islah. Di Pulau Pinang ada 4 buah, Itqan di Pulau, di belah balik Pulau. Dan di Seberang Perai ada Ikram untuk Pedu. Di Perak ada 3 buah, 4 buah, Sri Ismi, Al-Hidayah dan di Ipoh, Sri Hidayah dan Fortan Kolkansa. Di Selangor, Sri okey, di Hirak Kelang dan Alamin Bagi dan Alamin Gombak di Selangor. Di Pahang, Sri Al-Amin Paya Besar, Kuantan. Di Kuala Lumpur, Sri Al-Amin Kuala Lumpur dan Wangsa Maju. Yang Wangsa Maju ni baru. Yang Paya Besar pun baru. Ya. Paya Besar baru tahun ni juga, sama dengan Al-Amin Nilai di Negeri Sembilan yang bersama dengan Al-Saidiyah. Kemudian di Johor, hanya 2 buah sekolah, iaitu sekolah menengah dan sekolah rendah Hidayah di Johor Baru. Di Kelantan ada sekolah baru tahun ini juga, Sri Aman Macam, yang menambah kepada Sri Smi Aman Kota Baru dan Sri Aman Wakaf Baru. Terengganu, Alamin, Terengganu banyak Alamin. Alamin Kemaman, Alamin Kuala Terengganu, Alamin Durun, Alamin Kerantih dan sekolah menengah Alamin. Cuma ada sekolah satu sekolah menengah Alamin Kemaman. Di Melaka dah ada 2 sekolah, satu Sri Ai Muslim, di dekat-dekat Tuk Ruang, apa Tuk Rendam, Tuk Ruang, dan sekolah Alamin Best Study di Merlimau, dan akhir sekali ada di Sarawak. Jadi ada 2 negeri sahaja yang belum ada sekolah dalam rangkaian kami ini, iaitu yang pertama ialah Perlis dan yang kedua ialah Sabah. InsyaAllah dalam proses. Jadi apa yang kita tengok ialah ni sekolah-sekolah kita ni, very quickly dia tunjuk gambar sekolah-sekolah kita yang sekolah-sekolah macam ni lah yang dahulunya wujudkan asal dari papan sekeping dan tu, tapi kini telah tersergap hebat, ya. Alam bagi kuat tu. Okey. Jadi kita nak tunjukkan bahawa macam kita sebut tadi, kita tak ada stereotype. Sekolah kita, sekolah leke. Sekolah kita, sekolah corot. Sekolah kita memang terabulah sistem dia. Pengurusan tak betul dan sebagainya. Jadi kita pastikan budaya yang kita nak wujudkan sekolah kita ialah budaya Islamnya kemas. Ya, mantap. Itu kita nak. Jadi sebab tu kita usahakan supaya dapat sekolah-sekolah kita bergerak kepada ini misalnya sekolah-sekolah kita dah ada apa ni? Star-star yang sebegini, ya, ini 4 star. Dan tahun ini, ini setakat yang di-announce, setakat yang diumumkan tahun ini. Ada lagi yang belum di-announce, ya. Setakat yang telah diumumkan tahun ini,
dah ada 5 buah sekolah kita dapat 5 star. 5 star ini adalah maksimum. Okay, maksimum. Itu yang saya sebutkan tadi, sekolah menengah Azhar Jitra, sekolah sekolah rendah, sekolah Islah senyap tadi, rendah dan menengah, dan sekolah menengah Islam Hidayah Johor. Dan dan it's difficult to get sebenarnya, to get 5 star. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah kita sudah mampu bersaing di peringkat nasional ni. Macam saya sebut tadi, di Johor, sekolah Hidayah saja satu sekolah agama yang dapat 5 star. The only one. Dan apa ni, salah satu daripada sekolah, dua je sekolah swasta dapat 5 star. Dan tentunya Hong Yu, which has years of history dengan sekolah Hidayah. Jadi maknanya, that is the standard yang kita hendakkan. Orang mengiktiraf kita sebagai sekolah hebat. Sekolah-sekolah lain, banyak sekolah swasta, mungkin di Selangor, di mana-mana sebanyak swasta. Tapi untuk mendapatkan ini, you have to really earn it. Ini bukan senang, orang kementerian datang. Semalam, hari Khamis, satu tim yang besar daripada Jabatan Pelajaran Kedah turun ke sekolah Islah Sungai Petani. Mereka membuat satu visit, benchmarking, untuk melihat bagaimana perkara yang baik ini dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah lain. Mana dia cuba dapatkan, melihat kenya visit benchmarking untuk melihat apa yang dilaksanakan di sekolah Islah Sungai Petani yang sehingga dia boleh dapat 5 star. Jadi ini satu pencapaian yang sangat baik yang kita nak tunjukkan bahawa bila kita sebut Islam, mesti cemerlang. Itulah keislaman kita itu ditunjukkan sebagai contoh-contoh yang sebegini. Kita tak ada sekolah kita corot ke bawah-bawah dan sebagainya, orang tak pandang pun sekolah kita. Jadi bila dengan itu baru nampak, gah, oh Islam gah rupanya. Nanti kita tengok bagaimana anak-anak kita pula. Jadi sistem-sistem kita, saya tak nak di situ. Ini buku yang kita buat. Buku pun kita bukan lagi print-print cetak, fotokopi dan sebagainya. It's properly published books, with colourful pages dan seumpamanya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ramai yang dah tengok dan membelinya. Dan ini di antara bahan batu mengajar yang saya sebut, tunas kadet. Ini kadet dan menjadi sekolah. Untuk sekolah rendah, kita ada tunas kadet dan menjadi sekolah. Yang ini is the buku yang telah di-approve. Ada dalam tu surat daripada Kementerian Pelajaran. Approve bahawa ini buku kita terbitkan, tapi Kementerian approve dan boleh digunakan di semua sekolah. Bahan buku tunggajar lagi. Dan bila kita buat pelancaran untuk buku-buku ni, kita nak tunjukkan gah kita. Tak adalah lancar dekat pasar malam dan sebagainya. Tak, BWBC. Ini pelancaran buku-buku yang kita terbitkan ni. Kemudian, bagaimana, apa lagi tanggungjawab yang kita buat di peringkat pusat untuk membantu sekolah-sekolah seperti Al-Amin Bangin dan sebagainya? Kita buat modul pembangunan guru. Satu, syahadah perguruan Islam Ikram Muslim. Maknanya kita ini adalah sijil perguruan bagi guru-guru di sekolah kita. Kita wujudkan itu, peringkat nasional dan juga regional. Syahadah kepengetuaan. Kita latih anak guru-guru ni, guru kanan dan juga pengetua, guru besar melalui syahadah ni. Syahadah guru penuh kanan, manhaj tarbiah yang disebutkan tadi, sistem penilaian prestasi pendidik. Kita dah 2 kali menghantar guru besar dan penolong kanan kita ke Institut Aminuddin Baki. Alhamdulillah mereka pun menyambut baik harapan kita untuk kita bekerjasama dengan mereka, dan guru besar kita dihantar ke sana untuk training di Institut Aminuddin Baki. Jadi itulah usaha yang kita buat dari peringkat nasional untuk memastikan guru-guru, guru besar dan semua pentadbir sekolah-sekolah kita ini berada dalam keadaan yang bersedia untuk menggarap tugas yang sangat besar untuk melonjakkan pendidikan Islam. Kemudian kita adakan naduah-naduah ataupun kumpulan di 500 orang pendidik kita, separuh daripada guru-guru kita daripada seluruh Malaysia berkumpul dalam satu naduah. Daurah takhir ini adalah sistem satu usaha tabiah. Dan ini contoh bagaimana kita buat yang kita kata sijil perguruan itu, kita buat convocation yang juga hebat di kita buat di Kuala Lumpur. Ini kita tunjukkan contoh-contoh bagaimana anak-anak kita nak mereka jadi singa. Dia tak nak dia rasa dia kijang, dia duduk bawah, dia rasa severity complex dan sebagainya. Kita dia nak gah. Motto kita ialah standing tall over the world. Maksudnya kita nak dia berasa tinggi, megah. Walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Dia rasa kegahan dia jadi seorang muslim.
Jadi untuk UIA ni ialah kita panggil salah satu debat yang premier di Malaysia, dan anak-anak kita menjadi juara dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan kita sendiri menganjurkan debat muslih, ikram muslih, menganjurkan debat, dan debat ini juga dimenangi oleh pelajar kita, sebahagiannya ada yang dimenangi bukan oleh orang lain. Ini contoh-contoh misalnya yang telah menang dalam 2009, 2010 dan 2011, juara kategori bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Kemudian ini Alamin Gombak menangi Muslim. Muslim mula buat debat tahun 2009, dimenangi bahasa Melayu oleh Alamin Gombak. Kisah Kelang join in 2010 dan menang untuk kategori bahasa Arab. Dan kategori bahasa Melayu Sekolah Menengah Islam Hidayah tahun 2010. Aisyah Islamic School, our neighbor, menang kategori bahasa Inggeris. Pada 2011, YB Dr. Haji Muhammad Fuad Jalakashi di Malam Menteri datang, menunjukkan bahawa tahap debate kita dah semakin tinggi, telah diterima oleh kementerian. Dia merasmikan debate yang kita organise, dan debate ini dihadiri oleh 82 buah pasukan dari sekolah Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia. Dan yang terlibat ni bukan lagi sekolah-sekolah kita dah, sekolah-sekolah luar, semua sekolah asrama penuh yang hebat debate semua ada kat sini. Dan sehingga kan pada tahun 2012, Sekolah Tengku Abdul Rahman Ipoh, mungkin ada alumni ataupun bekas Taroba kat sini, memenanginya pada tahun 2012. Kita organise semua sekolah asrama penuh masuk, dan STAR menang. Tapi still bahasa Inggeris masih dimenangi oleh Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor. Maknanya dia kalah kat CKK, RMC, STAR, TKC dan sebagainya untuk dia menang. Termasuk sini ni, maknanya dia kena kalahkan semua sekolah-sekolah lain di sampai sini. Jadi menunjukkan bahawa anak-anak kita ni boleh, sekiranya diberikan peluang, mereka boleh sebenarnya mencapai kemenangan ni. Sebab tu kita kata sekolah-sekolah kita, janganlah kita menganggap bahawa sekolah-sekolah kita ini bahawa sekolah alternatif sahaja. Tak, ianya adalah pilihan utama. Ini adalah pilihan utama. It should be the first choice, not the second, third, eighth choice. Tak apalah, dah tak boleh masuk sekolah lain, masuk je lah sekolah Alamin Mani, kan? Tak, kita letak itu nombor satu. Biarlah dapat offer MRSM, dapat offer sekolah asrama penuh mana pun, tak sekolah Alamin Mani. Itu saya pilih dulu. Sebab apa? Dia dapat semua. Dia boleh hebat dalam debate, boleh pergi international dan sebagainya, dan tak ada masalah pun. Ini tahun 2012, Sekolah Hidayah juga menang bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Dan ini pada tahun baru ni lagi hebat. Ini bahasa Melayu memang kalah sekolah-sekolah kita. STAR masih menjuarai. KISAS, Kualiti Islam Kelang, Naik Johan. Kemudian ada Sekolah Menengah Islam Hidayah. Kategori bahasa Inggeris memang Hidayah ni memang top lah. Kalah ni semua STAR, Sedar dan sebagainya. Dia memang masuk final, Hidayah A lawan Hidayah B. So itu yang jadi semua kalah orang di asrama penuh punya dan sebagainya. MRSM masuk, habis kalah. Tapi bahasa Arab, sebab dua sekolah ni datang daripada luar negeri, daripada Palestin satu, daripada Qatar satu. So habislah anak-anak kita kena sayur. Dan ini gambar masa penutup, penutup telah dirasmikan oleh sebenarnya YB Menteri, Dato' Idris Yusof, Dato' Sri Idris Yusof yang nak datang. Tapi masa tu ada masalah kematian Aidun Besut. Jadi beliau terpaksa balik ke sana. Dia orang Besut, dia terpaksa lah take care. Jadi dia hantar wakil timbalan Ketua Siusa Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan yang datang untuk merasmikan penutup dan menyampaikan tadiah. Ini lagi anak-anak kita yang hebat. Okay, alhamdulillah. Kita ada Kanadua, Latihan Kadiduaan, Muhayyam, Kembara Dakwah. Ni anak-anak kita pergi ke Sabah dan anak-anak kita pergi ke Sarawak, Kembara Dakwah. Perkhidmatan kadet remaja Muslih, KRS Muslih, kita buat perkhidmatan. Dan ini satu perkara yang kita nak kongsi. Ini perkhidmatan perdana kadet remaja sekolah peringkat kawasan. Ini adalah kementerian yang buat.
Jadi dalam semua kontinjen-kontinjen negeri Kedah, Johor, Terengganu, ini semua wakil dari sekolah-sekolah kebangsaan, kontinjen KRS. Salah satu dari kontinjen tu, satu yang lain. Tengok-tengok, siapa? Muslim? Negeri mana pula ni? Ada negeri lain, namanya Muslim. Jadi, dan bila bertanding tu, tengok anugerah peserta puteri terbaik keseluruhan. Orang mana eh? Macam kenal je. SMI Al-Amin Bani. Jadi maknanya anak kita daripada sekolah kita mengalahkan semua kadet remaja yang kontinjen-kontinjen seluruh negara tu daripada Sabah, Sarawak, Kedah, mana tu, dia top. Jadi ini kita nak tunjukkan bahawa anak kita boleh sebenarnya. Hebat dia boleh sebenarnya. Bagi peluang, insyaAllah dia boleh. Dan Puteri KRS Muslim berada di tempat ketiga dalam acara Malam Kebudayaan. Dan naik-naik Johan. Untuk yang laki-laki, naik Johan, habis kita sapu. Naik Johan. Kalau kita Johan tak boleh dapat, tak apa. Tapi naik Johan. Itulah maknanya kehebatan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini sebenarnya bukan wakil Bani sajalah. Wakil daripada Bani, daripada Hidayah, daripada Hirak, daripada Alamin Kuala Lumpur, daripada mana-mana. Jadi mereka team up dan inilah mereka ya. Kemudian kita buat perkhidmahan peringkat nasional. Yang ini dihadiri oleh wakil-wakil daripada Indonesia dan Thailand sekali. Kemudian kita nak anak-anak kita ni terlibat juga di luar. Saya tak pasti Alamin Bagi dah buat ke tidak, tapi kita nak anak-anak kita dan kita sendiri engage dengan non-Muslim. Kita tak nak anak kita berada dalam kokun, dalam kepompong kita, tak nak kawan dengan orang lain, bangsa lain, agama lain, budaya lain. Tak. Jadi, misalnya kalau di Johor, kita memang hendakkan supaya terlibat. Kita visit sekolah-sekolah Cina. Kita, kalau kita, kalau tidak, dia akan buat tembok, kita pun buat tembok, hang, situ aku di sini. Kan? Tak. Kita hendak supaya, ni. Jadi kita hendak, misalnya pertandingan-pertandingan pinball macam ni dibuat di SDKC campur, campur kita pergi join, kita pertandingan catur, kita join ya, yeah? Dan sebagainya. Dan ini contoh anak-anak kita di tak silap di ini mana, Sunway ke? Sunway University College kalau tak silap. Walaupun situ Cina dengan pakaian macam mana, anak-anak kita tak berasa bahawa dia tu kecil. Dia dah berdepan. Tak ada lagi duduk, eh sepenuhnya duduk kat belakang lah. Tak, ya, ya okey. Jadi dia gah dengan kedudukan dia, pemakaian tudung dia tu, tudung labuh tu, ya, dia tak kisah pun, dia berada, dia boleh terlibat. Ini dalam satu Youth Leadership Award Competition. Ya. Walaupun kalau orang lain mungkin dia rasa out of place, tapi these people, they can blend dalam suasana, tapi tetap dengan menjaga apa ni, kedudukan mereka sebagai seorang Muslim, Muslimah. Ya. Ini contoh dari 9, macam kita sebutkan, maknanya ini di peringkat lembaga lah. Ataupun peringkat lembaga di mana Chinese datang melawat sekolah kita dan sebagainya. Mungkin kali ini boleh kita wujudkan. Jadi maknanya yang saya nak sebutkan sini ialah bila kita sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya, ataupun ya yuhannasu inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah SWT menyebutkan bahawa pencipta manusia itu berpuak-puak ya, dan kabilah itu ialah untuk bertaaruf. Dan Islam itu rahmatan lil alamin ataupun Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Macam mana kita nak usahakan benda ini berlaku? Anak-anak kita dan juga kita bertakdir dan sebagainya, kita usahakan. Kita tak boleh Malaysia ini menjadi membuatkan kompartmen-kompartmen atau kompong-kompong yang tidak ada tidak ada engagement. So kita nak engage ya. Ini kita engage di tingkat nasional. Dan kami di nasional sekalipun dong-dong yang jahat-jahat katanya jahat dan sebagainya, kami pergi jabat dia. Itu saya sendiri bersama dengan Ustaz Mekat. Kami dua orang je, dia kita boleh takutnya. Tapi tak ada masalah. Kita berbincang dalam ni. Kita ada peluang untuk menyampaikan apa dia pendidikan Islam. Kenapa kita nak buat pendidikan Islam? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid dan sebagainya. Kita dalam majlis ini, walaupun kami dua orang, kami sempat menceritakan kepada mereka. Ya, yeah? Perbincangan di antara Muslim dengan Dongzong. Dan macam kita sebutkan, kita bukanlah kata-kata kepada kementerian itu formulanya tak apalah. Tak, kita juga memberikan input kepada kementerian. Kita nak tolong, kita nak bantu perbaiki keadaan suasana. InsyaAllah dari itu kita usahakan untuk pergi. Misalnya, ini adalah input yang kita berikan semasa blueprint, education blueprint ini kita pergi. Kita bentangkan apa dia pandangan kita tentang blueprint tersebut. Kita harapkan kementerian akan take apa ni on board dan melaksanakan sebahagian daripada apa yang kita cadangkan. Ini pandangan pertemuan kita. Dan of course inilah perkongsian yang kita buat melalui portal dan Facebook ya.
So mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan, ada sianti kalian ada Facebook, pergi Ikram Muslim, Ikram Dash Muslim, then you'll find this Facebook. Okay, ini rasanya last slide. Walaupun panjang kita, tajuk ni ialah peranan kita, tengok last slide je peranan kita. Tak aci eh. Okay, saya ada satu minit kot. Okay, faham. Dan satu peranan kita keseluruhannya ialah kita faham dan yakin keperluan serta keunggulan sistem pendidikan Islam. So ini macam macam nak kesimpulan lah juga. Jadi mari sekarang fahamlah kita dan insyaAllah kita yakin dah keperluan keunggulan sistem pendidikan Islam. Dan kita kena iltizam beri kerjasama, dokongan dan pelibatan aktif. Sistem kita tidak akan berjaya sekiranya ibu bapa tak terlibat. Macam yang disebutkan di program pertama tadi, tiga komponen tu kena ada, daripada pentadbirnya, gurunya dan ibu bapanya. Kalau satu fail, satu tak tolong, satu tak dokong, memang tak jalan. Semua entiti kita, semua mesti macam tu. Kita bantu bangunkan sekolah-sekolah kita. Hampir semua sekolah kita terbina hasil usaha ibu bapa. Macam saya sebutkan tadi, hampir semua, 95% daripada bangunan yang tersergam, yang besar-besar yang kita lihat di sekolah-sekolah kita, semuanya hasil usaha ibu bapa. Dan juga publik lah, ibu bapa usahakan untuk publik, derma dan sebagainya. Kita sediakan suasana perasaan yang baik di rumah bagi mengukuhkan sistem pendidikan di rumah. Ya, yeah? Maknanya, macam kita sebut tadi, holistik kita, kesepaduan kita itu bukan sahaja di sekolah. Tapi dia suruh ruang lingkup kehidupan. Kita nak di sekolah, kamu hebat, kita jaga dan sebagainya, tapi bila balik rumah, ibu bapa tak kisah tentang apa yang berlaku pada anak-anak. Dia solat ke tidak, tak kisah. Anak-anak kita tengok apa pun tak kisah. Anak-anak kita keluar malam, kita tak kisah. Tak boleh lah. Tak berlaku sistem pendidikan itu sekiranya ibu bapa tidak memberikan komitmen iltizam untuk memastikan suasananya, prasarananya baik untuk anak-anak. Dan semua kita semualah sama-sama kita sokong usaha untuk menyebarluaskan dan mengarus perdanakan sistem pendidikan Islam ini. InsyaAllah. Jadi sampai situ saja. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan di atas perhatian yang diberikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Omar bin Yaakob. Saya orang Singapura ya, Prof. Tapi saya tak main mercun. Tapi saya belajar dekat sini. Okay.